Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekarang dengan teman saya. Hai, saya pelajar baru. Saya Amar dan selamat datang. Okey, dia lambat sangat. Okey, kita sekarang dekat embassy Singapura. Di mana kita menyambut ulang tahun ke 50 lebih. Bukan 47. Ini apa pecah ni? Ini ulang tahun apa? Kita menyambut ulang tahun apa? Ulang tahun Singapura lah. Ha, kita dekat sini agak lambat sikit. Patutnya 9 hari bulan Ogos kita dah menyambut. Tapi hari ni kita lambat sikit. 15 hari bulan baru kita. Jadi Ahmad, apa perasaan bila dapat makan makanan macam sate? Kambing kat belakang tu, kambing. Saya terubat, rindu. Saya memang sate suka. Sate suka? Sate cantik. Bukan suka sate eh? Jadi, saya peminat sate. Oh, peminat sate lah. Jadi, macam mana sate dekat sini ni? Apa beza tu? Rasa macam ada spice dia macam ada Indon-Indon sikit. Sebab, kita tengok mereka dari... Salah, Ma. Dia bukan dari Indon, dari Malaysia tu lah. Nampak sangat gemih, hentam je. Tanya tak apa, kita tanya makanan-makanan lain, makanan Arab misal kata yang dia sediakan. Makanan Arab, kira saya punya kali pertama lah rasa-rasa Sayyida, Sayyidi Hafiz, Syawal. Oh, kali pertama. Jadi macam mana? Badan boleh terima tak makanan tu? InsyaAllah. Rasa macam tiba-tiba macam sini macam keras. Asal. Rupanya pasal saya ada Hafiz. Rupanya saya ada Hafiz buat kita punya apa? Mana tu? Oh, sini kita keras. Sebelum kita mulakan iftar tadi, saya nampak awak di depan nyanyi di depan. Apa perasaan bila dapat dijemput ke apa untuk menyanyikan lagu Singapura? Saya rasa macam itulah kesempatan saya menjadi profesional. Dia profesional sekarang? Itu saja. Masa setakat tu je awak profesional. Yang orang Singapura selamat menyambut bulan tahun Singapura yang ke-47. Celebrate the day. Saya bersama Sufi Ridwan. Pada langkah pertama saya dah betul-betul kagum lah nampak tempat ni lah. Rasa macam Singapura tak? Ada lah sikit je. Lain lah, dia tak lain lah. Jadi lain betul. Lain lah. Bila masuk sini terus rasa macam Singapura. Lain. Oh. Dunia lain, sini lain. Nampak tu perasaan lain. Dia begitu mengagumkan. Oh, dia makan tu dah. Sini best, lagi-lagi yang ni. Oh, nampak tu, kambing. Mana nak dapat, susah. Betul tak? Susah. Kat Singapura. Oh, betul juga. Betul. Jadi, ada ucapan sikit untuk orang Singapura? Happy National Day. Tu je. Sekarang bersama saya, salah satu anggota embassy, iaitu bernama Encik. Your name. Tan Lin Ru. Oh, Tan Lin Ru. Okay, Mr. Tan Lin Ru, can you speak Malay? A bit. Okay, nampaknya dia boleh cakap Melayu. Okay, Cik Tan, yes. Apa pandangan awak tentang pelajar Singapura di sini? Cik Tan, boleh bagi sedikit. Pandangan saya, pelajar baru itu bagus. Baik sangat. Very good. Perasaan hari ni macam mana Cik? What you feel about today, about the celebration? I feel very happy to have the Singapore students come to this residence and have their iftar here. And I would like to say Ramadan Kareem to you guys. Okay, thank you Mr. Tan. Thank you very much. Thank you for your cooperation. Okay, itulah Cik Tan Lim Uru. Okay, bersama saya lagi. Sekarang saya di meja orang-orang pandai. Di mana mereka telah memisahkan meja orang dengan meja yang lain. Wow. Eh, meja ini okey. Nampak ada Asfa, Syakir, Gaduan Azhar, insya-Allah. Amin. Macam mana dengan makanan-makanan kat sini? Halal.
Jadi Ustaz Syakir, ada apa-apa? So it's fantastic. Alamak, English. Tadi kita telah bersama para ehwah, sekarang kita bersama para kawan. Jadi apa perasaan bila jejak kali pertama jejakkan kaki di rumah Masura ni? Excited lah. Sebab ada rasa macam suasana Singapura? Ada. Ada rasa? Oh, jadi macam mana dengan makanan-makanan yang telah disediakan? Sate yang ke-45 tak nak beli. Sate yang ke sudah apa makanan kat sini? Sudah eh? Okay, bersama Zaki. Makanan. Maaf eh, makanan. Makanan baguslah. Semua cuma ada yang tak apa faham makanan ni. We just try je lah. Boleh terima makanan ni? Alhamdulillah. Amar sibuk lagi dekat belakang. Nampak tak semua? Amar. Dia masih lagi. Saya sekarang Buim, tadi Zaki, sekarang Buim saya. Buim, jadi apa perasaan anda bila menjejakkan langkah anda di rumah yang berseluruh ni? Oh. Saya memang dulu terkejut sebab yang lain tolong jangan kacau boleh tak? Sate. Oh, jejakkan kaki ke rumah. Okey. Saya terkejut lah bila saya masuk kan. Dia cakap ni rumah ambassador. Saya tengok kenapa. Rumput je rumah dia. Rupanya rumah dia kat dalam. Kita tak boleh masuk. Macam mana ni? Macam mana ni? Dia di halaman rumah lah. Halaman bukan rumah dalam rumah. Tapi memang terkejut lah. Ini mesir ke ni? Ada rumput. Subhanallah. Memang anak macam tengok muka ni terkejut lah. Aku memang rasa lah suasana Singapura. Dah macam ingat sebelah jurung. Oh. Okay. 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 Baru ingat nak balik rumah tadi. Dah naik MRT lah. Tadi dah naik MRT tadi. Oh, jadi macam mana dengan makanan-makanan dekat sini? Subhanallah, anak pun tak pernah makan lah ni. Kambing. Kambing tu. Oh, banyak orang komen pasal kambing. InsyaAllah sedap. Sedap lah macam mana? Alhamdulillah. Makan. Makanan apa yang anda telah cuba? Anda dah cuba sate. First kali sate, tak tahu dah berapa cucuk. Tunjuk sikit. Ini je. Power. Second, yang pita roti tu dengan yang lauk arang. Rotinan. Dengan ayam. Oi, air sedap. Tanduri ya. Dengan tu lah. Kambing. Dengan ikan duri pun. Wow. Kaukap duri namanya. Okay. Lawak kaukap duri nama rumah. Okey, sekian saja tadi bersama Zaki. Sekarang bersama Ibrahim. Mari kita tengok selepas ni kita bersama siapa. Ni sedap. Hanya dessert. Ada macam bread thing. Apa nama ni? Apa nama? Tak, nama dia Suji. Mali. Mali. Mali ya, kata Mali. Mali. Tapi dia macam bread pudding. Dia pun sedap juga. Sate dia, of course. Dia lebih sedap daripada tahun lepas, Alhamdulillah. Dia ada improvement. Kakak-kakak senior kita. Kakak-kakak senior, apa perasaan? Perasaan bila menjejakkan kaki di Mesudol? Pertama kali ke atau dah banyak kali actually? Pertama kali. Takkan tengok dah betul kat kamera. Dah berapa tahun ke? Ibu, ayah, saya dah hampir 4 tahun insyaAllah. Oh, dah hampir 4 tahun ni pertama kali lah. Pasal belajarnya di Alex. Alex ada yang Mesudol kan? Tapi ni first time buka puasa. Okay, first time buka puasa kat sini. Dia buat puasa pernah. Belum lagi tanya dah jawab, nampak tak? Dan Daniel. Ya. Jadi apa perasaan anda bila menjejakkan kaki di pertama kali di rumah Mesudol ni? Ini bukan pertama kali lah, saya memang tinggal sini sebenarnya. Oh, anda saya memang tinggal sini. Oh, jadi salah tak apa, kita tak interview orang yang tinggal sini. Saya memang pertama kali jejak kaki saya kat sini. Rupa ni jadi, memang pertama kali. Jadi saya rasa macam gembira lah gitu. Kaki goyang-goyang betul lah. Macam tak sabar lagi ni nak duduk kat sini tinggal dah lama. Tapi tengah panas lah ni. Moga-moga ada aircon lah kat sini eh. Selalu yang makanan? Makanan dia Alhamdulillah power. Spice. Okey, Dian. Tadi bersama akhwat, sekarang bersama ikhwah. Tadi bersama ikhwah, sekarang bersama akhwat. Nampak saya trik dia nak tengok anda peka tak? Okey, sekarang bersama saya Ustazah Sheila, Ustazah Wahidah. Dan Ustazah Munawarah telah lari. Okey, tak apa. Jadi macam mana, ni pertama kali ke sampai sini? Ustazah Sheila dah dua kali, Ustazah Wahidah pertama. First time. Jadi macam mana perasaan tu? Bila dah dua kali macam mana? Happy lah. Dah sampai hari-hari tak payah fikir nak masak, tak payah fikir nak kerja.
cuci pinggan lah, bangkuk lah. Dia makan free, sedap. Sorry. Haa, kat sini best main makan. Tapi rasa kat sini macam feel home bila dia Singaporean. Jadi rasa suasana Singapura tu ada. Masih lagi ya suasana Singapura. Nampaknya semua orang komen sama gitu. Jadi macam mana dengan makanan dia? Saya Sheila mungkin dah 2 tahun sama ke makanan dia atau menu berlainan sikit? Menu dia tetap sama. Cuma ada masa improvisation dia sedap lain. Dia rasa lagi sedap. Macam mana Ustazah Wahidah pertama kali dapat makan makanan? Boleh lah, tapi rasa dia lain. Lain dari Singapura. Rasa lain dari Singapura. Dia punya ingredients lain dia. Macam mana? Jadi itu je makanan dah, perasaan dah. Dia ni agak-agak pukul berapa nak balik? Tadi katanya pukul 8 kan? Dalam 4 minit dah. Salih lambat. Salahkan Ustaz Salih. Nampak asaf pun Patah balik makan. Dia nak ambil teh. Masih minum air. Itu saja. Saya Wahidah dan saya Sheila. Terima kasih.